Gubernur dan Wakil Wali Kota Jambi tidak mendapatkan laporan yang akurat dari bawahannya masalah ujian nasional, khususnya para pejabat Dinas Pendidikan dan para guru. Bocornya soal ujian nasional sudah secara masif dan diketahui para guru-guru di setiap sekolah. Malahan, guru ikut terlibat langsung memberikan kunci jawaban. Lantas, apa tanggapan Gubernur dan Wakil Wali Kota Jambi terkait kebocoran soal ujian nasional ini? Berikut cuplikan wawancaranya. Yang kita dapati di lapangan, untuk sementara tidak ada masalah ya. Semuanya masih berjalan sesuai dengan standar dan perencanaan. Dan tadi, cuma tadi di SMA 9, ada kita temukan satu lembaran soal yang kurang soalnya. Dari 40, tidak salah berapa, 29 apa gitu. Tapi tidak seluruhnya, hanya satu orang. Bisa saja ya, namanya pekerjaan manual dan apalagi nyusun soal seingatnya sebanyak itu, wajar-wajar sajalah kalau satu dua. Tapi semuanya bisa diatasi dengan ada soal pengganti tadi. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita melihat memang ada beberapa sekolah yang mengambil kebijakan pakai apa CCTV tadi. Dari ruangan kepala sekolah bisa dipantau apa yang terjadi dalam lokal. Itu juga baik sekali, bagus. Dan kita mengharapkan nanti ini semua berjalan dengan baik. Dan yang paling menarik bahwa dalam satu lokal tidak bisa mencontoh satu sama lain. Kalau ada juga petunjuk-petunjuk kan sulit itu sebenarnya. Ya. Antara 11-19, 20 orang semuanya beda soal. Dan itu yang menjadikan. Jadi kalau ada mengatakan kunci soal segala macam, tidak gampang ngatur kunci soal dengan 20 orang satu lokal itu yang berbeda soal. Gitu. Ya tidak gampang. Persoalan ada isu kebocoran berbagai soal. Ya, kita tidak mengatakan itu tidak atau iya kan. Artinya tidak menutup kemungkinan. Tapi kan kalau kebocoran soal itu tidak mutlak harus dari kota kan. Lalu soal kunci kebocoran kunci kan. Kebocoran kunci soal, kunci jawaban. Nah, kunci itu kan bisa palsu bisa iya kan. Apa kita jamin bahwa itu kunci sebenarnya? Bisa saja itu dikatakan sebenarnya tapi orang mau memetik keuntungan di dalam kesempatan ini kan bisa saja itu. Jadi saya kira itu kalau untuk menilai apakah itu kunci jawaban yang benar lalu bocor dari mana perlu dipelajari, dianalisa dan diteliti sebenarnya sebelum kita mengambil kesimpulan. Tapi saya kok yakin untuk kota insya Allah hasil kunci yang memang benar-benar dari sudah ada di kota lalu itu kok sampai bocor, saya yakin itu tidak terjadi. Tapi bisa saja di jalan di mana. Tapi saya tidak katakan apakah itu betul bocor dan berjalan kunci aslinya. Saya belum yakin. Kita lihat saja nanti. Kalau itu terjadi memang kita sungguh menyesalkan.